Lu apa? Udah siang begini kagak narik, udah kayak orang kaya aja. Kagak kaya bang juri. Deh, kasihan Devi, capek. Kalau malam dia kagak bisa tidur. Lagian lu, gua tahu lu doyan, tapi lu jangan minta diservis abis-abisan sama laki lu dong, kasihan. Kayaknya mak, bang juri tidurnya di sini. Bagaimana kita bisa begituan? Lu habis berantem deh. Eh, bukan yang berantem. Mamang gue adanya emak nginep di sini, tidurnya di kamar gue. Jangan-jangan lu yang lagi demen di servis. Tahu aja lu. Mak, mak, buruan mak, juru kebelet nih. Mak, cepetan aja, Mak. Tidak, Mak, di dalam. Tidak ada tuh. Nah, deh. Selesai. Emangnya adanya Mak kapan baliknya, Neng? Mang Dadang mau lama tinggal di sini, Pi. Soalnya dia lagi nyari kerjaan. Ini sayurannya, Mak, saya taruh sini ya. Iya, makasih ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, ntar kalau Mang Dadang udah dapat kerjaan nih, Pi, kata dia mau nyari bini baru. Bini baru? Iya. Siapa yang mau cari bini baru? Saya, Pak. Ah, wah, jangan-jangan kita berjodoh nih. Betul. Jangan. Jangan. Mang Dadang abis mandi ya? Iya. Ada tamu. Siapa, Neng? Ini Pipi, langganan salon saya. Mang Dadang, Pi. Saya Dadang. Neng, pinjam sisir dong. Boleh. Nih, pakai aja. Nih, Mang. Adik mak lo tuh, Neng. Dadang. Neng. Neng. Duh. Kok kayak ngimpi nih? Gue kayak denger suara si Debi, tapi kayaknya kagak mungkin, Pi. Debi temen lo yang kawin sama Glenn tuh. Iya, lu bener. Dia kan kawin sama orang Amerika, tinggal di Amerika dia sekarang sama lakinya. Amerika. Iya. Masa lo lupa sih sama gue? Dip. Debi! Ya Allah! Lu jadi bodoh! Lu di sini sekarang ya? Iya, kita berdua pengen nyari kerjaan di sini. Makanya begitu pulang Indonesia, gue langsung ke salon lu. Oh, lu mau ngelamar kerja di salon? Apa laki lu mau narik bajaj? Ngapain lu miat-miat begitu? Kayak cacing kepanasan. Itu mau kencing, Mak. Di sana ke kamar mandi, ngapain lu nungguin gue? Barusan juri mau masuk, mau masuk duluan. Makasih ya, Nek. Makasih ya. Yuk. Mau kerimbat atau mau potong rambut? Mana cincin susu, Bu? Bu, mau masak? Lucu banget sih, Bang. Bang Devi kangen banget ya sama Abang. Devi seneng banget bisa ketemu Abang lagi. Iya, gue mau ini. Udah.
teh kagak ngelayanin orang yang minta-minta. Makanya lu jangan suka ngeganggu orang. Lu kemari alesan lah mau ngangetin susu. Udah gitu bawa bayi titipan lagi. Itu anak gue, Neng. Anak lu, Tif. Lu. Aduh, nyulik anak orang lu. Gimana sih lu? Tenang, Mak. Itu babysitter. Kalau gua punya cucu begini, hidungnya mancung, senyumnya manis. Ngomong-ngomong, anak lu udah berapa sekarang? Neng, maaf ya kalau gua ganggu. Enggak deh, sini. Gue seneng kok bisa ketemu lo lagi. Loh, kalau lo seneng ketemu gue, ngapain lo kayak mau nangis gitu? Maaf, Idep. Gue cuman inget. Gue inget waktu kita pertama kali ketemu. Lo kan masih gadis ya? Iya. Lo belum punya laki. Terus abis itu lo punya laki, lu kawin, terus nggak lama lu bisa punya apa, Neng? Punya apaan? Kapan sih gue bisa punya anak ya, Dep? Gue tahu, Dep. Gue mesti sabar. Tiap malam kalau Bang Juri ada di atas gue cuma bisa ngomong dalam hati, ya Allah, sabar. Tapi sampai kapan gue bisa sabar, Dep? Udah 5 tahun gue kawin, kagak dapet. Lo udah periksa ke dokter kandungan? Ya ampun, Dep, periksa ke dokter kandungan kan mahal. Laki gue kan cuma tukang bajai, duit dari mana? Gue tahu. Gimana kalau gue anterin lu sama Bang Juri buat periksa ke dokter kandungan? Biar gue yang bayar. Ya, mau ya? Bener, Dep, bener. Gue mau, Dep. Bagus. Tapi apaan? Lu takut sama dokter? Bukan. Apa Bang Juri takut sama suntikan? Gue takut keselamatan dokter. Soalnya dulu gue kan pernah telat datang bulan. Terus gue diperiksa sama dokter kandungan. Dokter itu hampir aja kena tonjok Bang Juri. Hah? Gara-garanya kenapa? Ya itu abis gara-garanya gue disuruh buka celana dalam sama tuh dokter. Selamat pagi, Mang Dadang. Selamat. Piye?
ada di rumah lagi sama babysitter. Gimana nih? Lu udah nanya sama Bang Juri? Udah. Nah, kalau gitu sekarang tinggal gue bikin janji sama dokter buat kalian berdua. Nggak usah deh, Deb. Emangnya kenapa? Kata Bang Juri, kita kagak usah periksa ke dokter kandungan. Bilang aja si Juri takut dinyatakan mandul. Juri, Juri, emangnya lu takut apaan sih kalau diperiksa sama dokter kandungan? Hah? Bukan gue, Wong, temen gue. Temen lu yang mana? Temen lu kan bisa dihitung pakai jari. Ucup, Said, udah. Ya temen gue yang kagak mau diperiksa sama dokter kandungan. Gue gak ngomongin gue. Gue gak mandul, Wong. Gue kan oke-oke aja. Nih, Bang. Cobain jamu yang ini aja. Jamu apaan nih? Buat ngatasin kemandulan Abang. Orang bilang gue kagak mandul. Ya, itu sih terserah lo berdua. Gue juga gak maksa kok. Gue cuma pengen ngebantuin lo sebagai temen. Emang ntar yang diperiksa apaan sih, Deb? Ya dokter nanti periksa itunya lu. Lu aja lu disering tahu diperiksa. Oh iya? Sama dokter siapa? Ih, bukannya sama dokter. Tiap malam gue diperiksa sama Bang Juri. Gue tuh, Wan, ngomongin temennya si Sae, tahu. Situ bilang temennya situ. Sekarang bilang temennya Sae. Emangnya kenapa sih temennya Said gak mau dibawa ke dokter kandungan? Mumpung ada yang bayarin. Emang dia takut apa? Gua gak takut! Mak, saya pengen nanya, Mak. Emang benar Mang Dadang mau cari bini baru? Ngapain lu nanya-nanya? Emang lu naksir sama si Dadang? Saya cuma nanya doang, Mak. Emang ada lowongan gak? Ngapain lu nawarin diri jadi bininya si Dadang? Lu kan udah punya laki. Iya, Mak. Tapi kalau Mang Dadang memang mau sama saya bersedia kok minta cerai dari suami saya. Jangan takut, Mang Dadang. Saya memang barang bekas. Tapi body masih kayak baru kok, belum turun mesin lagi. Soalnya suami saya kan jarang pulang, dan kalau pulang nggak pernah nyentuh saya tuh. Emangnya ngapain sih lo pakai ke dokter kandungan segala? Iya, Bang, kata si Debbie, ntar kita berdua kan diperiksa sama dokter. Nah, abis itu ntar dokternya bakalan ngasih Oneng obat penyebar. Penyebar, penyubur, on. Emang lu kagak malu diperiksa sama dokter kandungan? Nah. Ya, malu sih, tapi kalau entu bisa bikin kita punya anak, kenapa tidak? Aku ikut kan, bilang ya? Enggak. Gue mah oke-oke aja. Lu tuh yang kudu diperiksa. Gue sih gak punya masalah. Bang Juri kagak mau diperiksa sama dokter. Tuh kan, gue bilang juga apa, dia takut dibilang mandul. Udah siap belum? Gue kayaknya kagak jadi berangkat, Dip. Soalnya Bang Jurinya kagak mau diperiksa. Gitu sih. Gak ngerti gue. Bang, udah siap belum? Bang, Abang ikut diperiksa kan? Enggak, gue nganterin doang. Mampet lagi, Sus. Iya, Dok. Panggil tukang ledeng ya. Iya.
Eh, masa mampet lagi? Minggu kemarin udah kamu betulin, sekarang mampet lagi. Maaf dok, saya... Kalau kerja yang bener dong. Eh, ada pasien, kamu keluar dulu ya. Dok, ini teman saya yang saya ceritain minggu lalu. Saya kirain... Maaf. Pak Bajuri dan Ibu Aneng, silakan duduk. Kata Ibu Debbie, Bapak dan Ibu punya masalah kesuburan ya? Bini saya dok, saya cuma nganterin doang. Iya. Kata dokter, masalah apaan sih? Dokter bilang lu punya masalah kesuburan. Ih, bukannya Oneng bang, emak. Emak, iya deh, tuh gara-gara kucingnya Pohindun kencing di pot. Ya udah, tanaman emak pada mati. Jangan sok tahu lo. Kucing gak ada hubungannya sama masalah kesuburan. Pak, sebenarnya kucing sangat berbahaya bagi wanita hamil. Betul kata ibu. Makanya jangan dekat-dekat ibu dengan kucing. Tuh kan bang. Maksudnya, itu bisa terjadi karena gangguan organ tubuh. Seperti sumbatan dalam tube itu. Jadi kalau mampet pakai alat itu ya dok? Bang, jadi takut bang. Bukan, begini pak. Selain masalah fisik, gangguan bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Misalnya hormon FSH, LH, progesteron dan estrogen. Mungkin ibu kekurangan estrogen. Tuh kan bang, kalau abang di atas mulu, Oneng kan jadinya sesak napas. Itu artinya Oneng kurang estrogen. Itu cukup oksigen. Bapak, sekarang saya mau periksa. Maaf dok, kan saya udah bilang saya cuma nganterin doang. Saya mau periksa ibu. Silakan bu, naik tempat tidur. Titip deh. Duduk bang. Pokoknya abang tenang aja, dokter Hamzah paling ngetop. Iya dah, iya. Maaf bu, tolong buka celana dalamnya. Saya malu dok. Eh abang, tenang. Dok, kok pakai senter segala? Biar kelihatan jelas. Geli dok, lu geli banget. Ada apa, Pak? Dokter ngasih ginian buat apaan ya? Buat sperma Bapak. Ah, yang benar. Iya, Pak, untuk periksa kesuburan Bapak. Saya kan kemarin cuma nganterin doang. Silakan masuk ruang itu, bawa sampelnya. Tapi, Sis. Silakan masuk, Pak. Silakan masuk. Sus, saya gak bisa, Sus. Apa mandul ya? Enggak. Mikirin aja sesuatu, Pak, biar Bapak merangsang. Ustaz gak perlu khawatir. Suster. Kenapa lagi? Bagaimana saya bisa terangsang? Yang keingetan wajah suster terus. Hasil tes ibu menunjukkan bahwa ibu punya masalah pembuahan. Tuh, lu jangan sok tahu. Dokter gak bicara masalah buah-buahan. Iya kan dok? Betul pak. Maksud saya, proses pematangan telur kurang lancar. Kudu direbus apa digoreng dok? Sel telur kurang siap untuk dibuahi karena ada gangguan hormon FSH.
Tapi menurut penglihatan tingkat progesteron, ibu kelihatannya subur. Terus kita kudu ngapain nih, Dok? Istri bapak lagi subur. Jadi ibu harus minum obat penyubur ini. Dan saya sarankan agar bapak dan ibu harus sering melakukannya setiap waktu selama 24 jam. Terima kasih. 22 juta. Maaf, Dok. Dip, mahal banget sih. Itu kan bukan tagihan, Neng. Ini hasil analisa sperma suami ibu. Berapa, Dok? 22 juta. Tuh kan, Neng, gue gak mandul. Jumlah sperma gue 22 juta lebih banyak daripada penduduk Jakarta. Hebat, Bang. Perhitungan sperma bapak rendah, di bawah standar. Bapak lagi stres ya? Kan saya udah bilang, Dok, saya cuma nganterin doang. Namun, Pak, sperma bapak masih memadai. Maaf ya, Dok. Saya masih bingung. Bingung kenapa, Bu? Entu, Dok. Entu tadi suster bagaimana caranya bisa ngitung-ngitung sperma laki saya? Saya permisi dulu ya. Tunggu dulu. Katanya Mang Dadang pintar ngebetulin barang yang udah rusak. Tunggu ya. Barang situ kan sudah antik, sudah tidak bisa diperbaiki. Maksud saya mau ngebetulin mixer ini. Nanti saya kasih imbalan loh. Jangan takut, Mang Dadang. Kenapa? Dede lu sih. Hey, hi. Dep, makasih ya. Lu udah nganterin kita. Pokoknya makasih deh buat semuanya. Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan gue doain biar usaha kalian berhasil. Oke? Iya. Ya udah deh, Vi, Neng. Aku balik dulu ya. Iya deh. Dah. Makasih ya. Iya. Lu dari tadi? Iya. Gue mau lu kramasin sama Diblo. Iya, Neng. Iya deh. Emang mau usaha apaan sih lu? Lu minum pelnya. Obat apaan tuh? Penyebar apa penyubur, Bang? Allah. Mama mau pergi ya, Mak? Kan gue udah bilang, iya. Gue mau nengokin si Mina di rumah sakit, lu mesti ikut. Mana nggak bisa, Mak? Emang kenapa? Emang kenapa, Mbak? Kan ada langganan lu pipi di sini. Oh iya. Terus lu ngapain berdiri di situ? Emang kenapa, Mak? Lu mesti antar gue. Bang Juri juga kagak bisa, Mak. Emang kenapa? Bajai bensinnya habis, Mak. Nggak ada duit buat beli bensinnya, Mak. Iya, iya. Terus gue gimana? Mendingan, Mak, naik taksi aja ya. Duitnya? Ini duitnya. Hati-hati, Mak, ya. Kasih lu. Ini lucu. Hati-hati. Obatnya diminum. Bentar ya. Kunci pintu ini. Luar kan ada si Pipi yang lagi mau keramas. Ya bentar aja. Ini kan suruh dokter. Bang, tapi
Ntar abang kagak boleh berisik ya. Berisik apaan sih? Ya abang kan kalau ente suka ngeluarin suara. Iya iya gue ngerti. Lu juga jangan berisik. Iya ini kagak pernah berisik gini. Apaan lu? Lu kan kalau lagi enak juga suka ngeluarin. Neng. Neng. Ngapain sih pakai dikunci-kunci segala buka? Mak, mereka lagi pakai resep dokter, Mak. Yuri! Yuri, buka pintu. Eh, ngapain sih di kamar gue? Yuri, enggak ngapa-ngapain, Mak. Buka dah, buka. Lu anterin gue. Mak kan katanya mau naik taksi, Mak. Sayang duitnya. Gue beliin bensin. Buat bensin bajai. Kembaliannya mana, Mak? Buat gue dong. Masih bensin bajai dulu. Apa sih lu? Tunggu dong. Ntar aja, Vi. Gue keramasnya kalau udah beres aja ya, Bang. Yeah, maksud gue rambut gue yang lo keramasin dulu. Baru deh lo pakai resep dokter sama laki lo gitu. Abang apain sih buru-buru amat? Ntar yang nganter emas siapa? Si Ucup. Ayo, ke sini. Oh, malu. Kenapa sih? Ini kan kamar kita, bukan kamar emak. Ini ya, kamar kita sih kamar kita. Cuman ada yang ngeliatin. Siapa sih? Nuh! Bukannya main bola. Oh iya lu lagi pakai resep dokter. Mas kosong-kosong ya? Lu udah aja. Aduh, bangun lu. Aduh, ngapain sih bang? Kita yang mesti pusing-pusing cari tempat buat begituan. Lu tuh lagi subur. Lu udah minum obat. Ya kita lakuin sekarang yuk. Di sini. Ini yoga. Kok kalian berdua duduk di belakang baja? Permisi ya. Yes. Saya mau ngaca. Soalnya kaca di dalam terlalu gelap. Oh iya iya, gak apa-apa. Tambah 2 mili. Udah deh bang, Oneng pusing nih bang. Abang ngajak Oneng lari ke sono, lari kemari. Oneng udah capek bang, lagian no, si Pipi nungguin di dalam. Mau di blow rambutnya. Abang cuman pengen punya anak, Neng. Neng juga, Bang. Sorry, Neng. Lu abis ngamasin gue, masa lu tinggalin gue begitu aja sih, Neng? Ya ampun. Bukan gue mau maksa lo nih, cuman gue pengen banget rambut gue diblok. Mana? Lu layanin Pipi dulu deh. Gue ke rumah Pak RT. Pertandingan ditunda. Buruan tuh gue nungguin tadi di video. Neng, jangan sedih dong. Enggak, Pi.
Gue kagak sedih. Gue cuma Neng, udah jangan sedih. Dengerin, lu tuh masih muda. Lu tuh masih punya waktu banyak buat bikin anak. Lu tuh kayak anak kecil aja sih, masa gitu nangis. Neng, Mang Dadang pada ke pasar, pada meuli calana. Numpak angkot nanti jurusan mana? Gampang, Mang. Mamang jalan ya, lewat gang kayak biasa. Terus Mamang ke jalan raya. Ntar Mamang naik angkot jurusan Tanah Abang. Kalau begitu, Mamang berangkat dulu ya. Emang tunggu dulu. Ada apa? Tuh Rolan di jenggot belum dilepas tuh. Mang Dadang pergi ke pasar ya? Iya, barusan dia kan ngomong. Mang Dadang pergi ke pasar berarti artinya? Iya, berarti Mang Dadang mesti naik angkot. Itu maksud gue, berarti kamarnya kosong. Iya, kan? Iya, Pi. Kalau Mang Dadang pergi ke pasar, berarti kamarnya itu kamarnya. Berarti kamarnya kosong. Abang! Bang! Bang! Kamar kita udah kosong. Pipi, aduh, kayaknya mah Mamang teh kudu sembunyi. Memangnya kenapa sih, Mang? Kayak ada yang ngejar-ngejar aja. Memang iya. Mang Dadang! Mang Dadang! Where are you? Mang Dadang! Mang Dadang kagak ada di sini, Pok. Terus neng ngendi ta? Neng. Tunggu dulu, bentar. Apain lagi sih? Gua ambil tipnya emak. Biar Pipi enggak kedengeran. Kalau lagi bisik, ya. Pertandingan dimulai. Beres kan? Sekarang Pipi gak bakal denger ambil suara lu yang berisik. Iya, iya, iya. Iya, Bang. Gimana, Bang? Udah selesai kan? Berarti Oneng bisa ngeblowin rambut ayah ya, Bang, ya? Sorry. Abang. Johnny sama Neng. Neng, lagi ngapain? Oneng lagi ngerokin Bang Juri, Mak. Apa? Lagi ngerokin Bang Juri. Juring? Si Dadang kemana? Aduh. Dadang lagi keluar, Mak. Tapi Oneng belum, Mak. Ya, Bu. Si Dadang kemana, Juring? Neng, masih kosong-kosong. Habis ngapain? Pakai resep dokter, Mak. Terus si Dadang kemana? Aduh,
Teh, saya mah butuh obat sakit kepala ya. Terus kenapa lo? Tadi sewaktu ngumpet di kolong tempat tidur menghindari kejaran janda gatel, tahu-tahu kepala saya kajedot terus. Mang Dadang, where are you?